Kebolehan berbuka atau berpuasa bagi orang musafir di siang hari bulan Ramadhan, karena Nabi Muhammad SAW menyetujui para sahabat melakukan hal demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ ini هريئ Selasa malam Rabu 21 Syaban 1444 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al Maqdisi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma amin Ahibati fillah afanillahu ayakum Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab puasa kitab puasa di dalam kitab Amdatul Ahkam. Hadis yang terakhir yang kita baca yaitu hadis yang berkaitan dengan 190 ya 190. Nah, penulis mengatakan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اذ أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال اين السائل؟ فقال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرّة الأرض تركبها حجارة حجارة سود أبو هريرة رضي الله عنه منتركن بها تتكلى فرى صحابة رضي الله عنهم دُدُك دُدُك برسامة نبي محمد صلى الله عليه وسلم tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan berkata wahai Rasulullah aku telah celaka aku telah celaka maksudnya aku telah melakukan dosa ya maksudnya adalah aku telah melakukan dosa kemudian apa yang terjadi padamu tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Laki itu berkata, aku menggauli istriku, padahal aku sedang berpuasa. Maksudnya berjimak dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak wanita yang bisa engkau bebaskan? Maksudnya adalah bebaskan dari perbudakan, menjadi orang merdeka. E, tidak jawab lelaki tersebut. Maksudnya dia tidak sanggup untuk memerdekakan seorang budak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau mampu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Kemudian lelaki itu menjawab, "Tentu tidak." Jawab lelaki itu, ya. Dua bulan berturut-turut maksudnya adalah setiap hari berpuasa kecuali pada hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa seperti misalkan e, hari raya Idul Adha, Idul Fitri atau tiga hari tasyrik ya atau saat sakit atau saat safar. Nah, itu maksudnya dia mampukah engkau berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Tentu tidak jawab lelaki itu. Tentu tidak karena sebulan saja dia tidak sanggup Ramadan apalagi sampai dua bulan berturut-turut Nabi bersabda sallallahu alaihi, wa alaihi wa sallam, apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin memberi makan 60 orang fakir miskin orang itu menjawab tidak Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini menuturkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas terdiam. Tatkala keadaan mereka demikian itu, ada seseorang yang membawakan satu keranjang kurma untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranjang tersebut adalah keranjang yang terbuat dari daun kurma. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di manakah orang yang bertanya tadi?" yaitu bertanya tentang Berjima di siang hari bulan Ramadhan, aku jawab lelaki tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ambillah ini dan pergunakanlah untuk bersedekah." Di hadiah tadi diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut agar bisa digunakan untuk bersedekah. Ternyata, apa jawab orang tersebut? Lelaki tersebut bertanya, "Apakah ini?" yaitu kurma ini untuk orang yang paling fakir di antara kami wahai Rasulullah. Kemudian beliau berkata, "Demi Allah, tidak ada keluarga yang berada di antara dua dataran bebatuan hitam ini, yaitu Al-Harrah. Al-Harrah maksudnya ada perkampungan. Tidak ada uh, keluarga di antara dua perkampungan ini yang lebih fakir daripada keluargaku." Nabi Muhammad s.a.w. lalu tersenyum hingga nampaklah gigi taring beliau. Beliau lantas bersabda, berikanlah kurma ini kepada keluargamu agar dimakan oleh mereka. al harrah adalah tanah tersusun dari bebatuan hitam. Nah, insya Allah maknanya sudah bisa dipahami ya. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah satu besarnya berjimak, besarnya dosa berjimak di siang hari bulan Ramadhan. Kemudian, yang kedua, orang yang berjimak di siang hari bulan Ramadhan maka berhak mendapatkan kafarat, yaitu harus mengerjakan penebus-penebus dosa dan penebus-penebus dosa itu berurutan. Penebus-penebus dosa itu berurutan. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya juga dari hadis ini adalah bahwa eh, uh, penebus dosa tidak gugur kewajibannya dengan kelemahan jika dia sanggup mengerjakan ya artinya kalau tidak sanggup untuk memerdekakan budak baru turun kepada dua bulan berturut-turut sedekah Kal eh, apa berpuasa kalau tidak sanggup berpuasa baru bersedekah kepada 60 orang fakir miskin Artinya tidak gugur kewajibannya langsung, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah eh, mudahnya syariat Islam. Mudahnya syariat Islam. Ini kalau seandainya tidak sanggup untuk memerdekakan budak, maka boleh dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka boleh dia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Kalau seandainya kemudian dia tidak sanggup bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, ya sudah, berarti dia selesai tanggung jawabnya. Jadi syariat Islam sangat mudah. Nah. Kita masuk kepada pelajaran atau hadis yang ke-191. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasumu fi safar wa kana katsira as-siyam qala in syi'ta fa sum wa in syi'ta fa aftir. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Hamzah bin al-Bin Amr al-Aslami Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah aku boleh berpuasa ketika sedang bepergian jauh?" Hamzah adalah orang yang sering berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau menghendaki, maka engkau boleh berpuasa dan juga boleh tidak berpuasa." Baik, Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa orang yang sedang dalam keadaan safar dia berhak memilih antara berpuasa dan antara berbuka meskipun di siang hari bulan Ramadhan dan puas dan safar termasuk keringanan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah sahnya puasa di dalam bulan Ramadhan saat safar. Jadi kalau seandainya apalagi di zaman sekarang safarnya mudah maka sah berpuasa di dalam safar di dalam bulan Ramadhan. Tidak mengapa berpuasa saat safar di dalam bulan Ramadhan sah puasanya. Nah. Baik, kemudian lanjutan dari hadis ini hadis ke-192. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa lam ya'ibish ala 'alal muftir wa muftiru ala al shaim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kami bepergian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersafar maksudnya. Pada saat itu orang yang berpuasa tidaklah mencela orang yang tidak berpuasa. Berarti bersama Rasulullah ada yang puasa, bersama Rasulullah pada saat itu ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya berbuka dan atau berpuasa saat safar. Bolehnya berbuka dan atau berpuasa saat safar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para sahabatnya ada yang berpuasa, ada yang ber buka saat safar dan beliau menetapkan ataupun menyetujui akan hal itu. Tidak ada komentar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa ke persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai referensi hukum atau sandaran hukum dalam agama Islam. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui, berarti itu adalah termasuk sandaran hukum dalam agama Islam. Nah, buktinya ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan yang berpuasa tetap puasa, yang berbuka dia berbuka, meskipun bersafarnya di siang hari bulan Ramadhan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sandaran hukum dalam agama Islam. Nah, ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan adanya bidah hasanah. Ya, adanya bidah hasanah. Mereka mengatakan salah satu dalil adanya bidah hasanah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengerjakan amalan yang belum diperintahkan oleh Rasulullah. Maka kita jawab Iya betul ada sahabat Nabi yang mengerjakan amalan yang belum diperintahkan oleh Rasulullah Tetapi mereka disetujui oleh Rasulullah SAW Nah sekarang kalau ada orang yang berbuat amalan baru Belum ada dalam syariat Rasulullah SAW Lalu siapa yang menyetujuinya? Kalau dulu para sahabat yang menyetujuinya adalah Nabi Muhammad SAW Sekarang tidak ada yang menyetujuinya. Ya, Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka terbantahkanlah alasan mereka bahwa di sana ada bid'ah hasanah yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi banyak mengerjakan amalan yang belum disyariatkan oleh Rasulullah. Kita katakan itu berarti disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau ada orang sekarang beramal dengan amalan yang bid'ah. Ah. Siapa yang menyetujuinya sampai dikatakan itu nanti bid'ah hasanah. Nah, wallahu alam. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis yang ke-193. An <tik> Abi <tik> Darda radhiyallahu anhu qan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin hatta in kana ahaduna la yadh'u yadahu ala ra'si min syiddatil har wa ma fina illa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha Artinya Abu Darda radhiyallahu anhu menuturkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersafar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada bulan ramadan dalam panas terik yang menyengat maksudnya itu musim panas sehingga salah seorang di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya meletakkan karena saking panasnya ya karena panas yang menyengat tersebut di antara kami tidak ada seorang pun yang berpuasa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Tapi pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah boleh berbuka bagi orang yang musafir di bulan Ramadan. Boleh berbuka bagi orang yang musafir di bulan Ramadan. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah berbuka lebih afdal kalau puasanya menyulitkan. Berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan bagi seorang musafir lebih afdal kalau puasanya menyulitkan. Jadi berpuasa saat safar itu ada tiga tingkatan yang pertama puasa saat safar puasanya membahayakan puasanya membahayakan maka ini haram untuk berpuasa membahayakan apa? membahayakan nyawa membahayakan kesehatan tubuh. Ini haram untuk berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ula ikal usad, Ula ikal usad. Mereka itulah ahli maksiat. Mereka itulah ahli maksiat. Maksudnya adalah yang berpuasa di siang hari Ramadhan dalam keadaan membahayakan mereka. Yang kedua, puasa saat safar puasanya menyulitkan tidak membahayakan memberatkan tapi tidak membahayakan maka ini hukumnya adalah makruh untuk berpuasa yang lebih afdal adalah berbuka yang lebih afdal adalah berbuka yang ketiga puasa saat bersafar tidak menyulitkan tidak membahayakan ya tidak menyulitkan tidak membahayakan maka yang seperti ini lebih afdolnya berpuasa, seperti zaman sekarang bersafar pakai pesawat sampai di sana tidak ada pekerjaan berat, maka lebih baik dia tetap berpuasa. Kenapa? Satu, Rasulullah SAW pernah berpuasa saat safar Ramadan dua lebih segera menunaikan tanggung jawab ibadah puasa daripada mengkodok di luar Ramadan. Yang ketiga, lebih mudah berpuasa bersama kaum muslimin. Nah, nah itulah keadaan puasa saat bersafar. Nah, hadis yang selanjutnya, di siang ke-194. Anjabirin an radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah wasallam fi safarin

di jalan safar tadi Beliau melihat ada orang yang berdesak-desakan Dan seseorang yang Dilindungi dari panas Rupanya pingsan ini orang Ya pingsan kemudian dinaungi Dari panas Kemudian Nabi lantas bertanya ada apa ini Kemudian Ini adalah orang yang Berpuasa jawab mereka Ini adalah orang Yang berpuasa jawab mereka nah, Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda Tidaklah baik puasa ketika sedang bepergian jauh bersafar baik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi keadaan kedua berpuasa saat safar puasanya apa? Mem menyulitkan ya, memberatkan. Maka mana yang lebih afdal? berbuka. Kalau berpuasa juga hukumnya apa? makruh gitu ya. Taif. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah eh, Berpuasa saat bersafar disertai dengan kesulitan, kecapean, keletihan Maka ini bukan dari kebijakan Ini bukan dari kebaikan maksud saya Afwan Nah, kemudian, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah disyariatkannya mengambil keringanan. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil keringanan, nah, kita tahu sendiri sekarang, kalau kira-kira kalau saya safar ini dalam keadaan puasa di siang hari Ramadan, saya berat tidak membahayakan saya, atau tidak, atau biasa-biasa saja, nah, kalau membahayakan nyawa, kesehatan, maka haram puasa. Kalau menyulitkan, memberatkan, maka makruh puasa. Kalau biasa-biasa saja, maka dianjurkan untuk ber, berpuasa. Nah, hadis selanjutnya, hadis yang ke-195. An Anas bin malikin radhiyallahu anhu qaal kunna ma'a Rasulillah alaihi fi safarin al saimu wa minnal muftiru fa nazalna manzilan في يوم حار وأكثرنا ذلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصو الصوم وقام المفترون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر طيب Hadis selanjutnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bepergian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Dibiarkan oleh Rasulullah. Saat safar boleh berbuka, boleh tidak berbuka. Pada hari yang panas tersebut mereka singgah di suatu tempat. Pada hari yang panas tersebut, mereka singgah di suatu tempat. Kemudian, orang yang paling banyak mendapatkan perlindungan dari panas adalah orang yang memiliki pakaian luar. Di antara mereka, ada yang berlindung dari matahari dengan tangannya, ada orang-orang yang berpuasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya karena puasa. Ya, orang-orang yang tidak berpuasa lantas bangkit dan mendirikan tenda serta memberi minum. Hewan-hewan tunggangan. Nah disinilah Rasulullah SAW kemudian bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi dengan membawa pahala. Nah ini, jadi ternyata yang tidak berpuasa karena kuat mereka yang paling banyak pahalanya karena membangun tenda, menyiapkan makanan, minuman dan seterusnya. Nah. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kebolehan berbuka atau berpuasa bagi orang musafir di siang hari bulan Ramadhan. Karena Nabi Muhammad SAW menyetujui para sahabat melakukan hal demikian. Yang kedua, berbuka di saat safar lebih afdal daripada berpuasa jika ada maslahat. Jika ada kebaikan berbuka lebih afdal saat safar daripada berpuasa. Kenapa? Karena yang berpuasa tadi keletihan. Sedangkan yang berbuka malah dia yang bangun tenda, menyiapkan, menyiapkan. Nah, ini berarti bermanfaat bagi orang yang berbuka. Kemudian pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa yang paling utama dari kawan-kawan yang bersafar bersama kita adalah yang paling ringan tangannya menolong orang lain. Ya, yang paling utama dari kawan-kawan yang bersafar bersama kita adalah yang paling ringan tangannya menolong orang lain. Jadi suka membantu. Nah, ini yang paling baik. Baik, hadis ke-196. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fa ma astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Aisyah ini istri Nabi, ya, radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan, aku memiliki hutang puasa Ramadan. Maksudnya beliau tidak berpuasa karena mungkin haid, ya. A akan tetapi aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali pada bulan Syaban. Jadi misalkan ini Ramadan sekarang nih. Kemudian di luar Ramadan beliau tidak sanggup bantu, me mengkodok. Setelah Ramadan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab baru Syaban sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Baru bisa mengkodok. Nah, baru bisa mengqadha. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu "Akan tetapi aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali pada bulan Syaban." Taib, apa pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, dibolehkan mengakhirkan mengqadha Ramadan kepada bulan Syaban. Dibolehkan mengakhirkan qadha Ramadan pada bulan Syaban. Akhirnya terakhir banget karena setelah Syaban apa? Ramadan. Nah, ini boleh berarti. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau sibuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pelajaran selanjutnya adalah yang paling afdal mengkodok puasa Ramadan. Baru setelah itu mengerjakan puasa sunnah. Yang paling afdal adalah mengkodok puasa Ramadan. Misalkan ada orang punya hutang di puasa Ramadan, dia kodok dulu, baru setelah itu dia ingin puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15, puasa Daud, atau puasa e, Syawal terserah saja. Yang penting dia e, lebih afdal untuk menyempurnakan puasa dahulu hutang-hutang puasa dia bayar seluruhnya pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah diharamkan mengakhirkan mengkodok puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya Enggak boleh mengkodok puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya harus sebelum Ramadan nah inilah makna Aisyah radhiyallahu anha menjadikan batasan terakhir waktu mengqadha adalah di bulan Syaban. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi pelajaran selanjutnya hadis ke-197. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man mata alaihi siyamun sama'an waliyuh Wa akhrajahu Abu Dawud Wa qala hadha fin nadri khasah wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal dia masih memiliki hutang puasa. Apa itu hutang puasa? Oh, dia tidak berpuasa karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sakit, musafir ataupun haid atau nifas Ya, dia tidak tidak berpuasa karena dibenarkan oleh syariat. Nah, lanjut. E, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa meninggal dunia, yaitu mati, padahal dia masih memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuknya." Walinya di sini maksudnya keluarganya, anak-anaknya, ya, e, mempuasakan atas orang yang meninggal tadi. Nah, Abu Daud rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini. Abu Daud mengatakan hal ini hanya berlaku pada nazar. Inilah pendapat Imam Ahmad ibn Hambal Rahimahullah taala. Nah, baik pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah Eh, para kerabat mengkodok puasa wajib atas kerabatnya yang meninggal sebelum membayar kodok puasanya para kerabat mengkodok puasa wajib yang dimiliki oleh kerabat yang meninggal ya dan ini dilakukan sebelum eh, waktu yang sudah ditentukan nah Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya di sini adalah tidak ada perbedaan hutang puasa di sini baik hutang puasa Ramadan atau hutang puasa karena nazar. Dua-duanya wajib. Hutang puasa Ramadan wajib, hutang puasa karena nazar juga apa? wajib. Maka apabila ada mayit mempunyai hutang puasa Ramadan atau hutang puasa nazar maka wajib dibayar ya wajib dibayar puasa Ramadan qadha puasa Ramadan dan qadha puasa nazar tadi siapa yang membayarkan orangnya sudah meninggal siapa keluarganya nah kemudian boleh enggak kalau seandainya anaknya banyak hutang puasanya juga banyak anaknya lima Hutang puasanya sepuluh setiap anak mengambil dua hari, dua hari, dua hari selesai. Kan, maka boleh ini, ini boleh tidak mengapa. Nah, tapi pelajaran selanjutnya, hadis yang ke seratus sembilan puluh delapan. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم الشهر افاقضيه عنها قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى وفي روايه جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal, padahal beliau memiliki hutang puasa satu bulan. Apakah aku boleh melunasinya untuk beliau? Ya, ibunya meninggal, punya hutang puasa sebulan. Anaknya bertanya, boleh enggak saya melunasi hutang puasa itu untuk ibu saya? Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau sekiranya ibumu memiliki hutang, apakah engkau boleh melunasinya? Tentu jawab lelaki tersebut. Rasulullah SAW bersabda, hutang kepada Allah lebih pantas untuk dilunasi. Nah, Tapi pelajaran pertama, eh, pelajaran dari hadis ini adalah boleh mengkodok puasa wajib atas mayit. Ya, puasa wajibnya saja ya, puasa sunnah enggak. Puasa wajib boleh mengkodok atas mayit. Siapa yang melakukan pengkodokan? Anak-anaknya, wali-walinya, ya, anak-anaknya atau wali-walinya. Jadi hadis kita ambil pelajaran boleh mengkodok puasa wajib atas mayit. Mayit mempunyai hutang puasa wajib maka boleh mengkodoknya. Ya, Taib. Kemudian hadis yang kesel, selanjutnya di 199 An Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal, la yazalun nasu bi khair ma ajjal fitra wa akharu sahur. Yang artinya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak henti-hentinya seseorang itu berada dalam kebaikan selama dia segera berbuka puasa dan mengakhirkan sahur." Maksud tidak henti-hentinya dalam kebaikan maksudnya selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur menyegerakan berbuka tentunya setelah terbenam matahari ya, jangan pas di luar waktu berbuka menyegerakan berbuka pas waktu terbenam matahari nah selama disegerakan berbuka tidak ditunda-tunda orang ini akan selalu mendapatkan kebaikan tapi apa pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah uh, Motivasi atau anjuran bagi orang-orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berbuka yaitu setelah terbenam matahari langsung, dia segerakan berbuka. Kemudian, yang kedua yaitu eh, penyegeraan berbuka adalah penyebab datangnya kebaikan bagi seorang manusia datangnya kebaikan kalau disegerakan berbuka kemudian mengakhirkan berbuka termasuk sebab dicabutnya kebaikan dari manusia nah ini taib hadis selanjutnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabati faqad aftaras saim yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika malam telah datang di sini dan siang juga telah pergi di sini maka serta matahari telah tenggelam maka orang yang berpuasa boleh berbuka e, maksudnya jika malam telah datang dari sini, yaitu matahari terbenam di barat, ya berarti datang malam dari barat. Jika apa malam siang juga telah pergi dari sini, yaitu di timur siangnya, serta matahari telah tenggelam, yaitu di barat, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Kalau sudah waktu itu, boleh berbuka. Ini hadis tidak terlalu kita rasakan di kota. Nah, kita rasakan kalau seandainya di lautan, di tengah lautan, di tengah padang pasir, atau di pesawat nah, ini sangat bermanfaat. Tapi pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah waktu berbuka ketika terbenam matahari, meskipun kadang masih siang terlihat. Selama sudah terbenam, maka waktu berbuka. Ya. Nah, tapi pelajaran selanjutnya kita bisa ambil hadis dari hadis ke-201. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Qalu, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Qala, "Inni lastu kahai'atikum, inni ut'amu wa usqa." warahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu an. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal yaitu menyambung puasa tanpa berbuka. Jadi terus berbuka tidak, sahur tidak. Ya, itu namanya puasa wisal. Puasa wisal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau juga melakukan puasa wisal. Kenapa dilarang? Engkau juga melakukannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku tidaklah seperti keadaan kalian. Maka maksudnya keadaan Rasulullah tidak seperti keadaan manusia biasa. Aku mendapatkan makanan dan minuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuat mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa makan, bisa minum. Ya, di dalam e, maksudnya bukan bisa e, seperti orang yang sudah makan, seperti orang yang sudah minum, karena makanan minumnya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini apa? Yaitu larangan melakukan wisal dalam berpuasa, karena di dalamnya terdapat bahaya, ya, yaitu tidak makan, tidak minum, baik itu berbuka, baik itu sahur. Ini pokoknya dia sambung Wisal itu dari kata-kata awsalayu silu e, maksudnya adalah menyambung menyambung puasa. Ini tidak benar. Nah, kemudian juga eh, boleh wisal bagi siapa eh, bagi eh boleh wisal sampai sahur saja. Jadi kalau seandainya ingin tidak berbuka saat berpuasa saat terbenam matahari boleh tapi syaratnya tetap ber tetap bersahur ya syaratnya tetap bersahur nah kemudian yang selanjutnya adalah boleh wisol bagi Nabi Muhammad SAW saja sedangkan selain Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan untuk wisol nah Selanjutnya hadis yang ke-222. Wa li muslimin an Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar. Nah ini dia. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang hendak melakukan puasa wisal, hendaknya dia menyambung puasanya hingga waktu sahur saja. Jadi kalau pas waktu terbenam dia tidak berbuka. Nah, kapan dia wajib makan? Pas waktu sahur. Adapun sahurnya tetap juga tidak maka ini terlarang. Hanya dibolehkan untuk siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, Alhamdulillah kita menyelesaikan hadis-hadis tentang puasa. Insyaallah bab yang ke-34 tidak perlu kita bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas bab 35 tentang Lailatul Qadar dan bab 36 tentang i'tikaf. Ya, Mudah-mudahan pekan depan masih ada kita, ya. Karena eh, pekan depan tanggal 21 dari bulan Maret puasa diperkirakan buat 23. Jadi Mudah-mudahan masih bisa puasa. Sebelum puasa kita masih bisa. Nah. Nah. Taib. Dan... Uh pekan depan saya akan bagikan buku hadiah buku pasti dapat Lailatul Qadar mudah-mudahan uh, bisa dimanfaatkan saat bulan Ramadan Jika disuntik obat di bagian kepala, Bukan vitamin yang tujuannya menyembuhkan penyakit. Apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Yang membatalkan puasa dari suntikan-suntikan adalah yang semakna makan dan minum, yang semakna makan dan minum, yang mengenyangkan, yang membuat kuat. Nah, itu yang membatalkan. Anda pun yang menyembuhkan penyakit, maka tidak membatalkan. Yang menurunkan panas, yang menurunkan rasa sakit. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Wallahu alam. Ada lagi? Jadi insyaallah pekan depan kita langsung membicarakan tentang Lailatul Qadar dan i'tikaf ya. Lailatul Qadar dan i'tikaf. Mudah-mudahan selesai seperti tadi kita bahas beberapa faedah-faedah yang ringan-ringan saja. Nah, tidak ada lagi pertanyaan? Nah, silakan. Bismillah, mengenai uh, puasa sunnah, uh, ketika kita puasa sunnah lalu kita uh, berkunjung atau bertamu ke teman atau kerabat itu uh, lalu teman atau kerabat itu berkata, lebih baik uh, Anda batalkan saja puasanya karena saya ingin menjamu Anda gitu. Nah itu apakah betul seperti itu? undian yang kedua Bismillah saya jawab dulu Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi Imam Ahmad Orang yang mengerjakan amalan sunnah dia seperti raja terhadap dirinya dia mau berbuka itu adalah keputusan dia dia mau melanjutkan keputusan dia adapun yang me Mengundang makan, maka dia berhak untuk didatangi. Kalau dia didatangi, kalau ingin berbuka, itu hak dari orang yang berpuasa. Kalau didatangi, dia tidak ingin berbuka, itu hak bagi orang yang berpuasa, dan dia cukup mendoakan orang yang mengundang dia makan tadi saja. Adapun perkataan yang mengundang. Ini adalah hak saya agar kamu makan itu tidak ada urusan dia Mengatur mengatur ibadah orang lain. Allah alam. Kemudian terkait uh, puasa sunnah juga, uh, saya pernah mendapati uh, ada orang yang berpuasa uh, di hari uh, lahirnya gitu. Jadi alasan dia karena uh, Nabi Muhammad saw juga berpuasa Senin Kamis itu salah satunya karena itu adalah hari lahir beliau gitu. Bagaimana? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad. Uh, saya belum tahu ada pensyariatan puasa di hari lahir kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasanya di hari lahirnya beliau yaitu hari Senin karena beliau ditanya tentang puasa Senin dan beliau menjawab zaka yaumun wulidtu itu adalah hari aku di lahirkan nah apakah di sini disyariatkan puasa setiap hari lahir atau disyariatkan puasa Seninnya puasa Senin itu kenapa Apakah karena Seninnya atau karena hari lahirnya? Allah alam ya. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang puasa Senin dan beliau menjawab itu adalah karena hari kelahiranku bukan berarti disyariatkan untuk berpuasa di hari lahir. Saya tidak mendapati ada eh, pernyataan bahwa disunnahkan untuk berpuasa di hari lahir. wallahu alam. Nah, lagi. Ya, cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Shallallahu nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.